Hai sob, sore ini kita akan jalan-jalan, berusaha mencari kebahagiaan. Kemana kita menuju, terserah mobil ini mau kita bawa kemana. Ujung-ujungnya nanti kemana, yang jelas sore ini kita akan jalan-jalan ke satu tempat. Kita lihat gara-gara corona, kita lihat apa yang terjadi. Ini tempat bakar-bakar, tinggal puing-puingnya saja, kosong bro. Ini sudah tinggal kenangan akibat pandemi corona. Semua jadi kosong, yang ada cuma kursi-kursi, nggak bisa dimakan. Ini apa ini? Ini es krim, tempat es krim, tinggal kotor, tidak ada apa-apanya, sudah tidak ada apa-apanya. Memang untuk saat ini kita sarankan untuk diam di rumah saja, dengan kemana-mana, karena ini yang dulu tempat rame, sekarang pun sudah seperti ini. Mau es krim, tinggal apa ini? Biasanya kita ambil ini, ambil dapat besi kita, juga tidak bisa dimakan ini. Dan masyarakatnya sekarang kan butuh duit, kecuali menang juga begitu, duit barang sakit. Jadi butuhnya kan cepat dirapat. Ya lihat di depannya sing masyarakat sing jualan itu kan pure pengunjung datang, mungkin sering dulu duit ini waktu corona disimpan biar keluar. Sakit pak, dulu mama dan dia, oh 6 bulan menang kok duit disimpan deh. Bye.
Ate tuku sawah, mau beli sawah. Lihat-lihat sawah. Tak tuku kabeh, tak beli kabeh, tak beli semua. Rumah-rumahnya mau tak usir. Diganti. Diganti, tak buat nanam padi semua. Biar Indonesia tidak kekurangan bahan pangan. Oma-oma menang di tengah sawah yo lapung.